Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Edwin SH Emhan MH, didampingi oleh Ketua Cabang BS Jalase Nastri Puspomal Nyonya Weni Edwin, menghadiri peresmian Sagoro Jogging Track dan Food Court yang diresmikan secara langsung oleh Kasal Laksamana TNI Yudo Margono di Waduk Sunter Timur 1, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Wadan Puspomal mengikuti rapat uji naskah 2, petunjuk penyelenggaraan permasyarakatan di lingkungan TNI yang dilaksanakan di Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Pelatihan TNI. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh dan Kodiklat TNI Letnan Jenderal TNI Bambang Ismawan SEMM. Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Edwin SH Emhan MH menghadiri acara exit briefing dan penyerahan memorandum Panglima TNI di Aula Gatot Subroto Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Acara tersebut dihadiri oleh para pejabat tinggi di lingkungan TNI. Pada kesempatan tersebut, Jenderal TNI Andika Perkasa mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran TNI atas dedikasi, loyalitas yang diberikan selama menjabat. Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Edwin SH Emhan MH yang didampingi oleh Ketua Cabang BS Jalase Nastri Puspomal Nyonya Weni Edwin beserta prajurit Puspomal mengikuti pelaksanaan upacara serah terima jabatan Panglima Tentara Nasional Indonesia yang bertempat di lapangan upacara Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Pelaksanaan serah terima jabatan tersebut yaitu dari Jenderal TNI Andika Perkasa kepada Laksamana TNI Yudo Margono. Setelah kegiatan setijab dilanjutkan dengan acara pisah sambut dan rangkaian acara tradisi pelepasan serta penerimaan Panglima TNI. Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Edwin SH Emhan MH menghadiri acara entry briefing Panglima TNI di Aula Gatot Subroto Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Entry briefing tersebut dipimpin langsung oleh Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono SEMM dan dihadiri oleh para pejabat tinggi di lingkungan TNI. Dalam entry briefing, Panglima TNI memberikan visi misi yaitu program prioritas menuju TNI yang patriot. Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Edwin SH Emhan MH didampingi oleh Wadan Puspomal menghadiri acara exit briefing Kasal di Gedung Balai Samudra Kelapa Gading, Jakarta Utara. Exit briefing tersebut dilaksanakan secara tatap muka dan virtual dan dipimpin langsung oleh Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono SEMM. Pada kesempatan tersebut, Panglima mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran TNI Angkatan Laut atas dedikasi, loyalitas, dan kerjasama yang diberikan selama menjabat dan berharap kepada Kepala Staf Angkatan Laut yang akan terpilih nanti bisa memberikan warna baru terhadap Angkatan Laut, bangsa, dan negara.